Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam ijo, salam pengangguran dari Kota Reok. Di video kali ini saya akan update ya perkembangan anggur jenis karnival ya. Ini untuk batang bawah saya menggunakan jenis Headmaster ya. Ini usia pohon sekitar 1 tahunan. Dan di beberapa pohon ini ada beberapa varian yang saya sambung di pucuk ya. Di antaranya ini ya, jenis karnival ini. Untuk yang dibungkus plastik itu kemarin saya cangkok, jadi belum sempat saya potong dan keburu pruning ya bareng, jadi saya berikan saja. Ini diantaranya ada jenis Angelica yang buahnya, yang videonya ada di video shop ya. Dan ini jenis karnival ya, yang buahnya alhamdulillah lumayan banyak. Untuk batang sekunder sekitar 3 meter ya sana. Ini tersier kemarin gagal, tidak membawa bunga dan pertumbuhan stuck kayaknya. Ini saya potong di 7 ya kemarin. Alhamdulillah membawa cluster dan belum sempat saya jarangkan ya. Sebenarnya sudah waktunya penjarangan. Ini kemarin penyerbukan kurang maksimal, jadi kayak gini bentuknya. Atap kemarin saya kasih plastik ya, kemarin volume hujan sempat tinggi, jadi menghindari terkena air hujan, jadi kasih plastik. Rata-rata satu tersier membawa dua cluster ya. Ini aplikasi GA3 sekitar 1 kali ya, ini cuma 1 kali dan volume sangat sedikit sekali. Untuk perawatan saya sekitar 4 hari sekali saya fungisida, itu minggu sekali insektisida. Untuk merek tergantung wilayah masing-masing, ini kayak keadaan atau cuaca berbeda biasanya pakai merek yang berbeda. Ini di ujung ini ada beberapa cluster ya, sekitar berapa ini? Sekitar 19 ya, 19 cluster ya yang di ujung sini. Selain jenis karnival, saya juga ada jenis akademik, manipul finger, nail, bow skipping, transfigurasi, dan juga ada beberapa varian di kebun belakang yang masih dalam proses tentunya, yang nantinya juga saya akan update. Jadi ditunggu saja video selanjutnya.
ini jenis akademik yang sebagian sudah saya pruning ya. Ini sekunder jenis akademik yang satunya, dan ini jenis duboskibing yang kemarin penyerbukan kurang sempurna karena pas volume hujan sangat tinggi kemarin, jadi kurang maksimal. Rencana ini 2 hari lagi saya pruning, jadi kemarin tidak bareng ya untuk jenis akademik ini. Untuk yang sekunder yang kesana kemarin saya potong, saya pruning untuk saya grafting ya, jadi tidak bareng. Dan ini jenis Jupiter ya, tapi pertumbuhan kurang maksimal. Ini rencana mau saya bongkar metan ya. Dan yang ini jenis Ninel yang kemarin bareng sama akademik saya pruning, dan ini dari on root ya, bukan grafting. Jadi cutting asli dari Ninel saya tancap, alhamdulillah jadi. Dan yang ini jenis manicure finger, usia sekitar 3 bulan ini. Jadi untuk teman-teman yang mau menanam anggur, yang penting tanam dulu ya. Entah itu lokal ataupun yang sudah varian impor, yang penting tanam dulu, dirawat, jangan lupa. Yang nantinya kalau dengan kesabaran insya Allah akan berbuah. Oke, itu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam hijau, salam pengangguran dari Kota Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.